Akhirnya dapat juga membaca dengan tenang. Afifi menemani ayahnya ke pusat pameran kereta. Mereka telah berbincang dengan pegawai promosi tentang pilihan kereta yang terbaik. Alah, kenapa tiba-tiba gelap ni? Alah. Akak. Ya, kenapa tiba-tiba gelap ni? Saya tengah membaca buku. Ini mesti bekalan elektrik kita terputus ni, Fizi. Kak, kenapa rumah Kak Min tu ada elektrik? Dalam berapa? Mana, Fizi? Jom kita pergi. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fizi. Ros, kenapa datang malam-malam ni? Saya tengah baca buku tadi. Ya. Tapi tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Kenapa rumah kita orang, rumah kami ada tak ada lampu? Rumah Kak Min ada lampu. Saya menggunakan lampu solar. Lampu solar? Lampu solar ini boleh bernyala walaupun tanpa bekalan elektrik dari rumah. Lampu solar ni. Didik TV KPM. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Fizi, bersama dengan anda selama satu jam pada hari ini. Okey. Tadi tiba-tiba lampu di studio ni terpadam. Mesti anda tertanya-tanyakan kenapa tiba-tiba lampu terpadam. Okey, tak apa. Kejap lagi kami akan terangkan kepada semua yang sedang menonton pada hari ini. Tapi sekarang ni kita nak kenalkan dengan cikgu-cikgu kita. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita bersama-sama dengan Puan Tuminah binti Mespan daripada SK Danau Perdana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Betul, Cikgu. Saya. Cikgu Min, sila kenalkan diri, Cikgu Min. Okey. Saya, Cikgu Tuminah binti Mespan daripada SK Danau Perdana. Telah berkhidmat selama 13 tahun di Sekolah Kuala Lumpur. 13 tahun, Cikgu. 13 tahun. Alhamdulillah. Baik. Ini adalah Cikgu Min. Di sebelah saya, kita ada Cikgu Ros. Ya, Cikgu Ros, sila kenalkan diri, Cikgu Ros. Okay, nama saya Cikgu Ros Lawati binti Abdul Rani. Saya bertugas di SK Taman Desa Kuala Lumpur. Dan Cikgu telah berkhidmat selama 12 tahun. 12 tahun? Ya, Fizi. Alhamdulillah, Cikgu. Alhamdulillah. Mesti pelbagai cabaran dan dugaan yang ditempuhi sepanjang bergelar sebagai seorang guru ini. Ya. Baik, hari ini untuk pengetahuan semua yang sedang menonton Teroka, kita tidak bertiga dalam studio. Kita bersama-sama dengan pelajar-pelajar daripada kita bersama dengan murid-murid daripada SK Danau Perdana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mana kawan-kawan Abang Fizi ini daripada SK Danau Perdana? Hai, berlambai sikit. Kawan-kawan. Hai. Okey. Boleh kenalkan diri tak? Saya nak berkenalan dengan kawan-kawan dekat SK Danau Perdana. Silakan. Hello. Okey. Kita Is Afan. Is Afan. Ada tak Is Afan kat sini? Hai. Hai. Pakai dulu. Selamat sejahtera cikgu dan abang Fizi. Nama saya Is Arfan Zikri bin Ismail. Boleh panggil saya Arfan. Saya dari SK Danau Perdana. Selamat berkenalan. Kenalan. Hai. Yang seterusnya kita nak bersama dengan Aisyah. Mana Aisyah? Mana adik abang nama Aisyah ni? Saya. Sila kenalkan diri, Aisyah. Salam sejahtera, Cikgu dan Abang Fizi. Saya Aisyah Syahira binti Abdul Salam dari SK Danau Perdana. Boleh panggil saya Aisyah. Saya mewakili kawan saya dari SK Danau Perdana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia ke-58. Semoga Malaysia terus maju jaya dan aman makmur sentiasa. Alhamdulillah, itu dia. Dan seterusnya abang nak berkenalan dengan Tuan Ahmad Haris. Mana? Mana Tuan Ahmad Haris? Hai. Saya. Kat mana tu? Dek? Dah keras pula dah kat sana. Tuan Ahmad Haris. Sila kenalkan diri. Nama saya
Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Tuan Ahmad Haris Mumin bin Tuan Muhammad Syahril. Saya dari Sekolah Kebangsaan Danau Perdana. Boleh panggil saya Mumin. Selamat berkenalan. Hai, selamat berkenalan. Seronoknya. Okey, bukan setakat murid-murid dekat SK Danau Perdana je hari ini. Kita bersama-sama dengan murid-murid dekat SK Taman Desa Kuala Lumpur. Lambai sikit. Okey, abang nak berkenalan dengan Aminah. Mana ni Aminah ni? Mana Aminah abang ni? Minah, saya. Oh Minah. Aminah, Minah. Minah, sila kenalkan diri Minah. Okay, selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Saya Aminah Syafiq binti Muhammad Naiman. Boleh panggil saya Aminah. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Oh, hari ini kita punya murid-murid semua pakai baju bertemakan Hari Malaysia. Baik, yang seterusnya, mana ada Ainun Zahra? Ainun? Oh, Non. Non? Senyum sikit. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Ainun Zahra Tisha binti Muhammad Anwar. Panggil saya Ainun. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Cantik awak punya headphone tu. Yang seterusnya kita nak sama dengan Danish. Mana adik abang nama Danish ni? Danish? Saya. Hui, segak berpakaian baju Melayu bersongkok ini Danish. Silakan lagi Danish. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Danish Azri bin Muhammad Sopian. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Boleh panggil saya Danish. Danish, selamat ada kenalan. Tak ucapan sempena dengan Hari Malaysia ni Danish yang bakal kita sambut pada esok hari? Ada. Silakan Danish. Saya mewakili kawan-kawan saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-58. Semoga rakyat Malaysia pelbagai kaum dapat hidup harmoni dan bersatu padu selamanya. Itu dia ucapan yang penuh semangat daripada adik-adik abang dekat Sekolah Kebangsaan Danau Perdana dan juga Sekolah Kebangsaan Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu Min, ya. Cikgu Ros, hari ini kita akan belajar apa Cikgu Min dan Cikgu Ros? Okay, baiklah Fizi, pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran 1.1.3 mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif terhadap penggunaan teknologi hijau sebagai amalan terbaik. Oh, sebab itulah tadi kita menggunakan lampu solar ya. Cikgu Min. Ya, betul tu. Betul tu Fizi. Ini adalah lampu solar. Solar ada panel. Panel ini yang akan menyerap tenaga elektrik dan menyerap tenaga surya. Ya, cahaya matahari. Minta maaf ya, menyerap cahaya matahari menjadi tenaga elektrik dan disimpan di dalam bateri. Dan ia akan menyala pada di tempat yang gelap. Bukan malam hari cikgu. Kalau saya cikgu letak dekat sini dia akan menyala, sih. Kalau tempat gelap dia akan menyala. Dia gelap dia akan menyala ya. Ya betul tu. Okey, baik kita akan meneroka sekejap lagi bersama dengan Cikgu Min dan juga Cikgu Ros. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Hey murid-murid, terima kasih kepada semua yang sedang meneroka bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Min dan juga Cikgu Ros. Ya, dalam teroka sepanjang satu jam ini, kita akan berbincang dengan sesuatu yang paling menyeronokkan, iaitu teknologi hijau. Tapi sebelum itu juga cikgu sekalian, kita berada di musim COVID-19. Ayo sama-sama kita menjaga SOP dan yang paling penting sekali kena guna gel pembasmi kuman. Kita mulakan dengan Cikgu Min. Silakan Cikgu Min. Terima kasih Fizi. Baik. Cikgu Ros. Terima kasih Fizi. Terima kasih. Ini Abang Fizi nak pesanlah kepada semua yang sedang menonton ni, ingat jaga SOP, jangan ke mana-mana, duduk kat rumah, layan je di Didik TV KPM, okey? Baik cikgu.
tak sabarnya nak belajar. Apa yang harus kita mulakan pada hari ini? Kita nak meneroka apa ini, cikgu? Silakan. Baiklah, Fizi, murid-murid dan penonton. Hari ini, kita akan lihat beberapa amalan amalan hijau yang kita praktikan dalam kehidupan seharian. Macam tadi, kita gunakan lampu solar. Jadi, lampu hari ini, kita akan melakukan satu lagi amalan yang sepatutnya kita boleh amalkan di Malaysia dan juga seluruh dunia, iaitu penggunaan kereta elektrik. Kereta elektrik, ya? Ya. Jadi, hari ini, sebelum kita mulakan aktiviti pertama kita, cikgu nak semua penonton, murid-murid menonton tayangan video sebentar lagi. Cikgu minta kamu mencatat maklumat supaya apabila selesai tayangan video nanti, kita akan buat aktiviti bersama-sama. Okey, baik. Jom sama-sama kita saksikan tayangan video yang disediakan oleh Cikgu Min dan Cikgu Ros. Kawan-kawan, jom tengok. Kereta putih kita menggunakan minyak petrol dan perlu disenggara, manakala kereta kuning menggunakan elektrik. Apabila kereta elektrik menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya, ia tidak menggunakan petrol. Selain itu, kereta elektrik tidak membebaskan gas karbon dioksida dan kos penyenggaraannya juga rendah. Bukan itu saja, kereta elektrik lebih senyap juga. Wow, ada kereta elektrik dengan kereta petrol, cikgu, ya? Ya, Fizi. Jadi, murid-murid, selepas kamu menonton tayangan video tadi, cikgu mahu kamu berinteraksi, memberi respon antara kamu untuk berbincang tentang maklumat yang telah kita peroleh daripada tayangan video tadi. Kawan-kawan, boleh berbincang? Boleh. Silakan, silakan. Jadi, mari kita mulakan. Yang kamu tahu tentang kereta kuning dan kereta putih itu? Baik. Okay, siapa? Siapa yang nak jawab soalan? Siapa yang nak jawab tu di antara ke-6-6 ni yang ditanya oleh Dennis Shazri? Okey, mungkin Adik Mumin boleh tolong Adik Mumin? Ya, kereta Mumin. Kereta putih itu berenjin petrol, manakala kereta kuning ialah kereta elektrik. Betul? Wah, kereta elektrik. Menakjubkan. Kedua-dua pengangkutan darat yang dihasilkan dengan kemajuan teknologi. Ya, Dennis. Teknologi yang hebat. Kereta elektrik berwarna kuning itu digerakkan menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Tenaga ini disimpan di dalam bateri yang boleh diisi semula di stesen pengecas. Oleh yang demikian, kereta kuning menggunakan tenaga elektrik, manakala kereta putih menggunakan petrol untuk bergerak pula. Secara tidak langsung, kereta kuning tidak membebaskan gas karbon dioksida kerana tidak berlaku pembakaran bahan api. Kereta putih menggunakan petrol. Jadi, kereta putih akan membebaskan gas karbon dioksida? Ya, Aminah. Kereta putih itu akan membebaskan gas karbon dioksida yang mencemarkan udara. Kereta berenjin petrol perlu disenggara secara berkala. Ini bermaksud kos penyenggaraannya akan menjadi lebih tinggi berbanding kereta elektrik. Betul tu, Denis. Jadi, cikgu, kereta cikgu berenjin petrol. Cikgu perlu menghantar kereta cikgu ke pusat servis kenderaan mengikut tempoh yang ditetapkan dan pembayaran perlu dibuat setiap kali kereta disenggara. Itu yang dikatakan tadi, kos penyenggaraannya tinggi dan berkala. Baik. Yang seterusnya? Saya perasan. Ayah saya ada menghantar kereta ke pusat servis kenderaan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 3 kali setahun dah. Hmm.
Baik, esoknya. Jadi Rumi, ada yang nak tambah? Nak tambah apa-apa maklumat? Rumi. Ayah saya pun sama cikgu. Oh ya. Ada lagi satu kelebihan kereta elektrik, iaitu kereta elektrik lebih senyap berbanding kereta enjin petrol juga. Oh, lebih senyap. Bijak kamu semua. Jadi kita lihat di sini Abang Fizi dan Cikgu Roswati juga telah memberi maklumat tentang kereta elektrik dan kereta berenjin petrol. Berdasarkan pendapat yang kamu nyatakan tadi, respon yang telah kamu berikan. Terima kasih kerana memberi respon yang baik. Cikgu beri kamu semua 5 bintang. Yeay, tahniah. Okay. Kawan-kawan dapat 5 bintang. Bukan senang tau. Bukan senang tau. Tetapi cikgu ada satu lagi tugasan untuk kamu. Baik, cikgu. Cikgu mahu kamu membuat peta buih berganda. Okey, yang macam di studio, cikgu ada sediakan ini nanti. Abang Fizi baik akan bantu cikgu untuk melengkapkan peta buih. Tapi kamu di rumah, cikgu minta kamu buat peta buih berganda tentang maklumat yang telah kita bincangkan tadi tentang kereta elektrik dan kereta berenjin petrol. Okey. Jadi cikgu, macam mana kita nak buat peta buih ni, cikgu? Okey, peta buih ni. Okey, peta buih ni, peta buih ialah peta pemikiran yang untuk menunjukkan persamaan dan perbezaan, membanding beza. Okey, dua perkara. Jadi jika dia berada yang di tengah ini, ini ialah persamaan. Baik. Okey, jika kereta putih, ini adalah ciri-ciri kereta putih yang membezakan dengan kereta kuning di peta sebelah kuning inilah. Maklumat sebelah sini. Jadi kereta kuning mewakili kereta elektrik, yes, kereta putih betul mewakili kereta petrol, cikgu ya? Ya, betul. Boleh saya bantu cikgu? Mari. Baik. Okey, murid-murid di rumah boleh membuat peta buih berganda dalam masa cikgu sedang membuatlah, melengkapkan dengan Abang Fizi di studio. Baik, kita mulakan dengan kereta putih dulu cikgu ya. Jadi murid-murid pun cikgu berikan masalah untuk menyediakan peta buih mereka. Boleh buat, kita buat sama-sama. Okey, Abang Fizi pun akan melengkapkan peta buih yang disediakan di sini. Saya rasa persamaan dia, cikgu. Ya, persamaan antara kereta petrol dan kereta elektrik tadi apa? Persamaan dia adalah pengangkutan darat, cikgu. Pandai. Pengangkutan darat. Okey. Baik, cikgu. Okey, saya letakkan di sini. Di bawah ya, cikgu? Ya. Okey. Satu lagi persamaan. Persamaan dia adalah lebih senyap, tidak penyakit rendah. Okey, cikgu, saya ulang sekali lagi. Peta buih berganda adalah satu peta pemikiran yang digunakan untuk membanding beza sesuatu maklumat yang terdapat pada sesuatu bahan yang telah kita tonton tadi. Okey, kereta putih membebaskan karbon dioksida. Ya, kereta petrol. Sebab kita guna petrol kan? Betul, pembakaran cikgu petrol. Jadi kereta kuning elektrik pula tidak membebaskan karbon dioksida, cikgu. Betul, Fizi. Ya. Bijak, Fizi. Baik, yang seterusnya, kereta petrol. Oh, kos penyelenggaraan tinggi dan berkala, cikgu. Ya, pandai Fizi. Ingat apa yang kita telah pelajari sebentar tadi. Ya, bagaimana dengan murid-murid tadi, ya? Tiga kali setahun ayah dia menyelenggara kereta. Ya. Jadi apabila kereta putih atau kereta petrol tadi penyelenggaraan tinggi dan berkala, kereta elektrik kos penyelenggaraannya rendah. Okey. Sangat rendah. Sangat rendah. Saya rasa kereta petrol ni cikgu, enjin dia berbunyi, cikgu. Ya, betul tu. Adakah betul, cikgu? Betul, betul, tepat. Terima kasih, cikgu. Kawan-kawan, macam mana kat rumah tu? Boleh ke buat? Abang kat sini dah nak siap. Jadi apabila kereta petrol enjin dia berbunyi, bagaimana pula dengan kereta elektrik? Saya rasa dia lebih senyap, cikgu. Ya, sebab dia tidak ada enjin. Kereta elektrik tiada enjin. Dia hanya menggunakan bateri, motor elektrik. Motor elektrik, cikgu. Nampaknya peta buih berganda yang telah dihasilkan oleh Abang Fizi telah pun siap. Okey, bagaimana dengan murid-murid di rumah? Kawan-kawan, macam mana? Bagaimana? Kawan-kawan abang macam mana? Dah siap ke? Kalau dah siap, angkat tangan macam ni. Angkat tangan bagus. Kata dah siap. Cantik. Okey, bagus. Okey, dah ada isyarat bagus. Jadi cikgu teruskan. Cikgu minta murid-murid tunjukkan peta buih yang telah dihasilkan di skrin masing-masing. Baik. Sila angkat dan tunjuk. Sila angkat. Uyo, peta buih diorang. Wow. Ui. Hebat-hebatnya adik-adik abang. Okey, hebat kan?
Macam sama Fizi? Jawapan dia dengan kita, cikgu. Ya, sebab isi maklumat yang terdapat dalam peta bimbingan itu apa yang telah kita bincangkan. Kita murid telah berespon sebentar tadi, Fizi. Ingat tak? Ingat, cikgu. Ya, betul tu. Baik. Okay. Jadi, selepas menghasilkan banding beza di antara kedua-dua kenderaan, iaitu kereta elektrik dan kereta berenjin petrol. Baik, boleh cikgu teruskan? Silakan, cikgu. Okey, baiklah. Jadi, murid-murid semua, adakah kereta elektrik lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Ya, saya bersetuju kerana kereta elektrik menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Jadi, saya tidak akan menyumbang kepada pencemaran udara yang terhasil daripada pembebasan karbon dioksida pembakaran petrol. Pandainya. Ya, betul tu, Fizi. Hebat. Okay, betul tu. Baik, yang seterusnya. Adakah kamu bersetuju kereta elektrik lebih baik kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Bagaimana yang lain? Okey, Amina. Ya, saya juga bersetuju. Silakan, Amina. Ya, saya juga bersetuju. Selain dapat membantu mengurangkan pencemaran udara, kereta elektrik mengurangkan pencemaran bunyi kerana lebih senyap berbanding kereta berenjin petrol. Saya bersetuju. Kereta elektrik lebih ekonomi dalam jangka masa panjang kerana kos penyelenggaraannya yang rendah. Wow. Penggunaan kereta elektrik semakin berkembang dan menjadi pilihan pengguna di negara-negara maju dan membangun. Penggunaan kereta elektrik didorong oleh kesedaran masyarakat dalam melestarikan alam sekitar dan mempelbagaikan sumber tenaga. Bagusnya. Adik-adik abang. Ya, nampaknya Danish, Amina, Arfan, siapa lagi seorang tadi? Aisyah. Okey, telah bersetuju bahawa kereta elektrik lebih memberi manfaat kepada pengguna seperti kita, masyarakat dan alam sekitar. Namun, Cikgu Min, perlu diingat, kita wajar raikan perbezaan dengan memandangnya bukan sebagai satu kesalahan. Betul. Ya. Jadi bagaimana dua orang lagi murid? Mana lagi dua orang ni? Mana ada abang lagi dua orang ni? Apa? Sama ada kamu bersetuju atau? Bersetuju atau kereta elektrik lebih lebih baik pada pengguna ataupun kereta petrol? Lebih baik pada pengguna, masyarakat dalam sekitar. Ainun dan Mukmin, adakah kamu bersetuju kereta berenjin petrol lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Jawab. Silakan jawab. Soalan daripada Arfan Zikri. Mukmin atau Ainun? Silakan Mukmin. Mukmin. Jawab Mukmin. Soalan daripada Arfan tadi. Saya bersetuju kereta berenjin petrol lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna dan masyarakat kerana harga kereta itu lebih murah. Ainun? Saya juga bersetuju kereta berenjin petrol lebih baik. Kereta ini banyak terdapat di pasaran. Pilihan reka bentuk kereta berenjin petrol lebih menarik. Selain itu, pengguna kereta berenjin petrol lebih mudah untuk mendapatkan bekalan petrol kerana minyak terdapat di banyak tempat. Wow. Okey, Mukmin. Sila sambung. Selain harga kereta yang lebih murah, kereta berenjin petrol juga dapat memberi kepuasan pemanduan kepada saya kerana saya mahu memandu laju seperti perlombaan di lita. Dia nak memandu laju, cikgu. Tapi kita kena hormat pandangan masing-masing. Betul. Pandangan je. Tapi Danish, mungkin awak ada perkara yang nak kongsi bersama dengan kita hari ini? Ataupun ada yang tidak bersetuju dengan pendapat daripada Mukmin? Baik, cikgu. Mukmin, kita bagi kawan-kawan kita ni rehat dulu, cikgu. Kita kembali selepas ini. Kita rehat seketika di Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Teroka di Didik TV KPM. Abang Fizi bersama dengan Cikgu Ros dan juga Cikgu Min. Ha, dalam teknologi hijau kita pada hari ini, tahap 2 bahasa Melayu, reka bentuk dan teknologi. Baik, Cikgu, kita tadi berhenti kat tengah-tengah. Kita sambung, Cikgu. Boleh, silakan, Fizi. Cikgu. Okey, baiklah. Mungkin ada murid-murid yang tidak bersetuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Mukmin. Ada tak yang tak setuju? Abang nak dengar pandangan daripada adik-adik abang yang ada dekat sini. Silakan. Ya, Afan. Cikgu. Saya faham. Namun, saya tidak bersetuju kereta berenjin petrol lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar. Dia harga, tak setuju. Harga kereta menggunakan petrol sememangnya lebih murah. Tetapi, kos pembelian petrol akan menyebabkan pembaziran dalam jangka masa panjang. Betul? Baik. Ada lagi? Betul Tok Arfan. Apatah lagi, pembakaran petrol akan mencemarkan udara. Saya tidak bersetuju dengan Mukmin yang mahu memandu kereta berenjin petrol dengan laju seperti perlumbaan jelita. Kerana pemanduan seperti itu berbahaya. Ya, saya terlepas pandang tentang hal itu. Mungkin saya akan menelitinya semula nanti. Terima kasih Arfan dan Aminah kerana menyedarkan saya. Baik, Min. Mukmin. Secara jujur, saya tidak bersetuju kereta berenjin petrol memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar. Mengapa kamu berpendapat seperti itu, Mukmin? Walaupun kereta berenjin petrol memberi kepuasan pemanduan, namun saya sedar penggunaan petrol bukan sahaja akan menyebabkan pencemaran udara, tetapi juga pencemaran bunyi. Cikgu, kami sepakat bahawa kereta elektrik lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar selepas mendengar dan meneliti respons tentang kedua-dua buah kereta tadi. Baik. Jadi kita tunjukkan ibu jarilah sebagai tanda kita bersetuju. Baiklah. Jadi sebenarnya kereta elektrik memang sangat bersesuaian dengan konsep pemuliharaan alam sekitar. Baik. Yang perlu kita laksanakan sepanjang masa. Jadi konsep kereta elektrik yang tidak mencemarkan udara, tidak mencemarkan bunyi memang amat tepat pada dengan konsep pemuliharaan sekitar dan kelestarian alam. Itulah dia cikgu ya. Ya, itulah jadi, dia. Jadi kita harus menggunakan kereta elektriklah, lebih mesra alam, lebih terjaga alam kita, lebih lestari ni cikgu ya. Betul Fizi. Baik, yang seterusnya cikgu. Baiklah. Kita akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga. Baik, cikgu. Boleh Fizi? Boleh cikgu. Boleh. Lepas kita mendengar respon, mendengar respon daripada murid-murid tadi, kita nak murid-murid pilih memilih kereta yang sesuai untuk diri, keluarga dan masyarakat secara keseluruhannya. Baik, kita minta adik-adik untuk memilih kereta yang sesuai. Fizi pun kena fikirlah nak pilih kereta petrol ke ni kereta... Dekat tengah Abang Fizi ni ada dua kereta. Ada kereta elektrik dan juga kereta petrol. Ya, kereta petrol. Jadi cikgu nak kamu pilihlah. Sama ada kamu nak memilih yang sesuai untuk diri kamu dan keluarga kamu, kereta petrol ataupun kereta elektrik. Pilihan di tangan anda. Sila pilih sekarang. Siapa yang nak mulakan? Nak bagi masa ke? Tak, tapi kau bercakap saja. Mana satu pilihan awak? Mina. Kita mulakan dengan Mina. Mana Mina? Okey, cikgu saya pilih kereta elektrik. Kereta elektrik. Okey, satu kereta elektrik. Satu. Kereta elektrik memperoleh kemenangan yang pertama. Ya, pertama. Baik. Okey. Mukmin, silakan Mukmin. Pilih yang mana Mukmin? Mukmin pilih yang mana? Kereta petrol ataupun kereta elektrik? Saya memilih kereta elektrik, cikgu. Ya! Kita peroleh kemenangan yang kedua. Dua untuk kereta elektrik.
Baik, Afan mana Afan? Afan, Afan awak pilih yang mana saya Afan? Saya memilih kereta elektrik juga, cikgu. Wow, tiga dah. Tiga, okey. Yang mana Aisyah satu lagi? Aisyah, mana Aisyah? Memilih kereta elektrik juga, cikgu. Dennis? Okay. Saya memilih kereta elektrik juga, cikgu. Kereta elektrik pilihan. Semua elektrik ni. Mana Ainun, Ainun, Ainun. Abang nak dengar Ainun. Ainun pilih yang mana, Ainun? Kereta elektrik ke kereta petrol? Saya memilih kereta elektrik juga, cikgu. Yeay! Ini dia. Kemenangan yang mutlak dipanggil. Anak-anaknya memilih kereta elektrik, cikgu. Mungkin tadi mereka telah berbincang. Mereka bersepakat bahawa kereta elektrik lebih baik kepada pengguna dan masyarakat serta alam sekitar. Jadi, mereka memilih kereta elektrik kerana lebih bersesuaian dengan keluarga dan diri mereka. Itulah dia. Tapi apa, cikgu? Kalau semua memilih kereta elektrik, apakah impak ataupun apakah yang akan terjadi kepada pengguna masyarakat dalam sekitar? Aminah? Jika semua orang buat pilihan yang sama. Sebab semua orang pilih kereta elektrik. Kan? Aminah, abang nak dengar pendapat Aminah. Apa yang akan terjadi? Jika orang membuat pilihan yang sama, kita dapat memelihara alam sekitar dengan meningkatkan kualiti udara daripada pencemaran. Betul. Okey. Aminah punya pendapat macam tu. Apa nak dengar pendapat daripada Mukmin pula, Mukmin? Silakan Mukmin. Senyum sikit Mukmin. Mukmin. Bangunlah. Kacau. Silakan Mukmin. Apa pendapat Mukmin? Ya, kita dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau kerana penggunaan bahan api fosil menyebabkan kesan rumah hijau juga. Kita wajar mengurangkan penggunaannya. Okey. Itu jawapan daripada Mukmin. Dennis pula macam mana, Dennis? Dennis. Tepat sekali. Kita dapat menghirup udara yang lebih segar dan dapat mengurangkan peningkatan suhu dalam masa yang sama. Betul. Dennis ni macam ketua darjah, kan? Betul kelas. Okey, Afan. Ni adik abang ni. Apa aja pendapat Afan? Jika kita perhatikan di sekeliling kita, sedar atau tidak, sebenarnya kebanyakan pengangkutan awam seperti komuter, ERL, LRT dan MRT sudah lama menggunakan tenaga elektrik. Betul atau tidak? Betul. Ainun, betul ke tidak Ainun? Betul ke Ainun? Betul ke tidak? Ainun nampak tak? Ya, betul. Ya, betul Tok Aifan. Pengangkutan awam tersebut menggunakan tenaga elektrik. Ini adalah salah satu langkah kerajaan ke arah kelestarian alam. Okey, betul tu Fizi. Kita sebagai rakyat Malaysia dan juga dunia perlu berganding bahu untuk memastikan kelestarian alam kita. Betul. Okey, sebagai satu pilihan, kita boleh menggunakan tenaga boleh baharu sebagai alternatif. Jadi kita tanya murid-murid. Siapa yang boleh jelaskan maksud tenaga boleh baharu? Abang nak dengar penjelasan daripada Aisyah, adik abang. Cepat, Syah. Cikgu, tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Seperti matahari, air, angin, ombak, biojisim dan geotermal. Pandai Aisyah. Okey. Apa yang Aisyah bagi tahu tadi, pengetahuan itu kita boleh dapat daripada pembelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 5. Lihat dalam buku teks reka bentuk teknologi tahun 5. Tapi jika penggunaan tenaga boleh baharu yang kita gunakan ni, yang murid cakap tadi, angin, matahari, geotermal, biojisim. Jadi adakah ia boleh memberi impak positif kepada pengguna? Masyarakat dan alam sekitar. Boleh ke? Kalau boleh, mengapa tenaga boleh baru ini boleh memberi impak positif kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Abang nak dengar jawapan daripada Dennis. Dennis? Dennis. Ya, cikgu. Silakan. Sumber tenaga boleh baharu memberi impak positif dengan mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum dan arang batu. Contoh penggunaan tenaga boleh baharu matahari ialah lampu solar, cikgu, tadi.
Lampu-lampu cikgu tadi. Dan menukarkannya pada tenaga elektrik. Oh, okey. Ainun, dia menghubungkan dengan apa yang kita telah buat tadi. Okey. Baik, Ainun. Boleh ke Ainun? Lain itu boleh. Lain itu penggunaan tenaga baharu ini telah menjana peluang pekerjaan dalam bidang berkaitan teknologi berasaskan tenaga boleh baharu seperti jurutera solar dan jurutera elektrik. Itu pandangan daripada Ainun. Ha, ini orang yang paling kacak sekali hari ini. Mukmin? Boleh ke Min? Cikgu, penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar terbukti mampu mengurangkan kesan rumah hijau termasuk pemanasan global. Itulah dia pemanasan global yang kita tengah lalui ni ya. Isu yang sangat besar ya, Fizi. Yang seterusnya. Betul, kita kena mengekalkan kelestarian alam dengan mengamalkan amalan-amalan hijau. Itulah dia. Kita kena jaga alam sekitar kita ni. Mana ada Ainun? Aminah. Abang nak dengar pandangan daripada Aminah. Silakan Aminah. Tenaga boleh baharu memberikan udara yang lebih bersih juga, cikgu. Kita akan menghirup udara yang lebih bersih dan nyaman berbanding penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil, iaitu petrol. Bagus. Wah, nampaknya kamu telah dapat memberi respon dengan baik. Jadi, cikgu nak minta tolong kamu sekali lagi. Minta tolong lagi. Baik. Cikgu minta kamu ringkaskan impak positif tenaga boleh baharu dalam bentuk peta buih. Peta buih, cikgu. Jadi, cikgu nak minta sekali lagi Fizi. Baik, cikgu. Dekat sini, jadi cikgu minta kamu buat peta buih untuk impak positif tenaga boleh baharu. Baik. Di studio, Abang Fizi akan buat dan cikgu ada bagi pilihan jawapan di sini mengikut apa yang telah kita perbincangkan tadi. Baik, cikgu. Jadi, Fizi. Sini pilihan jawapan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tapi ada 4 sahaja. Jadi, kalau Fizi dengar dan dapat mentafsir maklumat yang murid-murid respon tadi, Fizi akan dapat melengkapkan peta buih dengan baik. Kalau macam tu cikgu, saya akan pilih ni. Adakah kawan-kawan saya di rumah akan buat benda yang sama cikgu? Ya, betul. Jom kita buat sama-sama kawan-kawan, bersama-sama Abang Fizi dan kawan-kawan kat rumah. Baik. Jadi kita bagi sedikit masa kepada murid-murid dan juga Fizi ya. Baik. Impak positif cikgu. Ya, positif. Mengurangkan tenaga ni ya. Ya, betul mengurangkan tu. Pandai Fizi. Tenaga. Oh, tercabut pula cikgu sekejap ya. Mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru. Ya. Lagi apa lagi dia punya impak positif? Memberikan udara yang lebih bersih cikgu. Pandai. Okey. Baik. Yang seterusnya menjana peluang pekerjaan. Ya, tadi contoh dia apa peluang pekerjaan? Macam-macam cikgu. Ya, jurutera. Jurutera. Baik. Jurutera solar. Okey, dan satu lagi. Satu lagi. Kos penyelenggaraan tinggi tidak mengurangkan kesan rumah hijau cikgu. Ya, tepat sekali. Baik. Abang dah siap. Kawan-kawan abang kat rumah macam mana? Dah siap ke belum? Kalau dah siap, sila angkat simbol. Macam ni. Simbol bagus. Okey, bila simbol bagus dah diangkat, bermakna mereka dah siap. Jadi cikgu minta murid-murid tunjukkan sekali lagi peta buih yang telah kamu hasilkan. Tunjukkan kawan-kawan. Ui, semua dah siap cikgu. Ya, tengok. Kita kat studio memang tampal cikgu. Kawan-kawan kita dekat rumah siap tulis. Mereka telah menulis impak penggunaan tenaga boleh baharu dengan tepatlah berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diperolehi dalam sesi perbincangan tadi. Baik, cikgu. Okey, jadi oleh kerana murid-murid telah dapat memberikan respon dengan baik secara kritis dan kreatif, cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Dan tepuk tangan kejayaan. 5 bintang. Abang buat lawak penat-penat dapat 2 bintang. Alhamdulillah. Baiklah cikgu, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, selamat kembali meneroka di Teroka Didik TV KPM. Cikgu Min dan Cikgu Ros bersama-sama dengan Abang Fizi sekarang ini dalam tahap 2. Bahasa Melayu, Reka Bentuk dan Teknologi. Teknologi hijau kita belajar hari ini. Ya. Betul, antara betul. Kereta elektrik dan juga kereta petrol. Betul. Baik, Cikgu. Jadi sebelum kita mengakhiri penerokaan kita pada hari ini. Baik, Cikgu. Cikgu nak murid rumuskanlah. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ha, sila rumuskan kawan-kawan. Siapa yang nak rumuskan ni? Kita pada hari ini kami semua telah meneroka kemahiran mendengar dengan berkesan supaya dapat mentafsir dan memberikan respon secara kreatif dan kritis. Ya, betul. Itu objektif kita sebenarnya. Alhamdulillah, cikgu. Ya, kita telah mencapai objektif dengan dapat mendengar dan mentafsir maklumat yang telah kita pelajari tadi. Baik. Okey, siapa lagi nak tambah? Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Mana Danish. Danish. Ini ketua darjah kita ni. Ketua kelas kita ni. Silakan Danish. Saya akan menghargai dan menjaga alam sekitar kita dengan mempraktikkan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Betul tu Vivi. Dalam masa yang sama pada hari ini kita telah meneroka tentang penggunaan teknologi hijau sebagai satu amalan terbaik demi untuk kelestarian alam sekitar kita. Yang seterusnya. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang terjawab, bukan sahaja rakyat Malaysia, sebagai seorang manusia kita kena pandailah melakukan amalan-amalan hijau seperti mengitar semula sampah. Kita mengasingkan sampah fizik. Jangan buang longgok macam tu. Kita mengasingkan sampah, kita dapat mengitar semula bahan-bahan ini dan kita dapat gunakan semula dengan benda lain, buat benda lain. Itulah dia. Untuk pengetahuan adik-adik yang sedang menonton Teroka ni, untuk melupuskan plastik memakan masa hampir 100 tahun. Begitu lama masa yang diperlukan, lama, kan? Jadi cikgu, seterusnya cikgu. Seterusnya, jadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlulah mengamalkan nilai-nilai amalan hijau tu dalam diri kita, tak kira di mana kita berada. Itulah dia. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada adik-adik abang dekat Sekolah Kebangsaan Danau Perdana dan terima kasih kepada adik-adik abang dekat SK Taman Desa yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Baik, cikgu, satu rumusan kepada semua penonton-penonton kita, cikgu. Jadi apa yang telah murid pelajari hari ini ialah murid dapat mendengar dan mentafsir maklumat dengan baik secara kreatif dan kritis. Tapi apa yang kita bahan yang kita gunakan ialah amalan-amalan hijau ataupun teknologi hijau yang murid-murid perlu amalkan dalam kehidupan seharian. Tadi cikgu dah sebut tentang kita semula. Betul, selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan alatan yang cekap elektrik. Di rumah kita menjimatkan penggunaan elektrik dan juga air. Itu adalah antara amalan-amalan hijau yang paling dekat dengan kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu melakukan agar kita dapat memastikan kelestarian alam kita dapat dipulihara. Amin. Cikgu, dekat depan ni cikgu banyaknya kereta-kereta je. Ni gambar-gambar ni cikgu. Ni gambar kereta elektrik ke cikgu? Inilah contoh kereta elektrik. Di negara-negara maju, penggunaan kereta elektrik telah banyak dipraktikkan. So, jadi mereka hanya perlu mengecas elektrik di stesen station yang disediakan oleh pihak kerajaan. Di Malaysia kita belum pernah jumpa lagi. Tapi untuk Ustaz Fizi dan para penonton, negara Malaysia telah dalam proses. Dalam proses untuk menghasilkan kereta elektrik MyCar. Dan jika cikgu tak silap, saya tak silap, pada bulan 3 hari itu dia ada satu pelancaran prototipe dah. Nanti mungkin tahun depan kita berpeluang. InsyaAllah. Berpeluang untuk menaiki kereta elektrik pertama Malaysia. Itulah dia. Terima kasih kepada Cikgu Min. Terima kasih kepada Cikgu Ros. Mungkin Cikgu Ros nak bagi ucapan sempena dengan Hari Malaysia. Ya, pada hari esok kan? Pada hari esok, Cikgu. Pada hari esok kita akan menyambut Hari Malaysia. Jadi, cikgu mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu padu, bertoleransi, bekerjasama agar kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Semoga Malaysia akan terus maju jaya dan sejahtera. Amin. Terima kasih kepada cikgu. Cikgu, okay, saya baik. Hadiahkan jalur gemilang ini. Cikgu memang ada saya cikgu, ya? Okeylah, ingat ya, kita harus menjaga alam sekitar kita. Yang paling penting sekali, jangan keluar rumah, jaga SOP. Jom, kita menyanyi cikgu boleh tak cikgu? Boleh, Fizi. Mari kita sama-sama boleh. Nyanyi. Boleh, Fizi. Mari kita menyanyi lagu Mesra Tenaga, Kita Gembira. Yeah, jom sama-sama kita menyanyi kawan-kawan. Baik, silakan cikgu. Silakan dapat cikgu. Dekat depan ya? Fizi kat tengah. Sama-sama, kita menyanyi. Cikgu. Mari kawan-kawan, kita naik kereta elektrik, ronda keliling taman. Hati kita jadi senang. Tenaga dijimatkan, suasana jadi aman. Alam yang bersih, oi-oi, tak aman. Deruan air di sungai mengalir, dibina empang menjadi bukit, mengutar tubing bergilir-gilir, dapat menghasilkan oi-oi tenaga elektrik. Panel-panel hitam, cahaya lagi sih. Itulah panel solar. Ya, yeah. Menyerap cahaya. Betul. Mentari di siang hari, cahaya diserap, diolah dan disimpan. Disimpan. Menjadi tenaga. Oi oi. Oh, menyinari hari. Baiklah, tenaga. KPM.